Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Ceker. Oke, di video kali ini gue bakal bahas mengenai limited banner UR cuy. Untuk kalian mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu untuk fix jadwal rilis banner UR ini cuy ya. Dan di sini gue belum sampai si Sudeno cuy, karena si Sudeno itu masih setahun lagi cuy. Jadi ya gue nanti aja bahas si Sudenonya. Oke, di sini gue bakal tunjukin ke kalian suatu gambar. Ya bisa kalian lihat gambar di sini cuy ya. Di sini dari bannernya si Nel. Nah, sampai kalian sampai ke bawah di situ ada si Aizen Butterfly. Nah, itu dia kalian bisa lihat. Dan di sini berarti setelah si Nel itu Noitora, benar ya Noitora RF atau si Noitora V2-nya, Toshiro V2 dan juga White Ezigo Soulbook yang kemarin kita sudah lewati. Setelah itu banner yang kita tunggu-tunggu yaitu banner Ulquiorra V2 cuy ya. Nah, kalian bisa lihat di nomor 4 ya ini. Setelah itu di nomor 5 di sini ada Grimmjow. Grimmjow yang RF atau yang V2. Nah, setelah itu ada Soulbook lagi yaitu Soulbook Kennel dan juga Ulquiorra V2. Setelah itu bannernya si Fasto Lorde Ezigo. Ini si Fasto Lorde Ezigo ini udah pengen rilis ya di server Cina. Kalian bisa lihat sendiri ada pemberitahuannya. Dan yang kedelapannya si Zyfloro yang V2. Dan yang kesembilannya yaitu Soulbook lagi, Ulquiorra V2 dan juga Noitora. Dan yang ke-10 ya si Halibel, setelah itu Baragan, kalian bisa lihat di sini Soulbook-nya Grimmjow dan juga Fasto Lorde, setelah itu si Tensa Zangetsu, setelah itu si Stark, setelah itu si Halibel, setelah itu si BT Aizen. Ini Butterfly ya. Oh, ini Butterfly. Sorry, ini Butterfly ternyata setelah si Halibel ternyata sampai si Orochi, setelah itu si Baragan RF. Ini tapi Soulbook ya, tapi kalau Baragan yang limited-nya sudah keluar ya, di jauh banget itu di atas tadi. Nah, setelah itu ada Ezigo Dangai. Ezigo Dangai yang mungkin kalian banyak juga kalian tunggu. Nah, setelah itu ada namanya Aizen Flyzen ya. Tapi katanya si Aizen Flyzen ini kayaknya kurang bagus sih. Lebih baik si Aizen yang Butterfly ya katanya cuy ya. Dan inilah banner terbaru yang mungkin difixin ya di Cina juga dan juga di server global. Semoga aja jangan ada perubahan lagi cuy ya, biar kita bisa nabung dari sekarang untuk banner mana yang ingin kita ambil cuy ya. Karena satu, ini semua tiernya tier god sebenarnya cuy. Nah, di sini kita tinggal milahin aja kita ingin menggunakan formasi apa yang baik untuk kita, karena nggak bisa semuanya kita ambil ingin B5 ya, terutama untuk para free player kagak bisa semuanya kalian ingin bintang 5. Jadi ya, kalian pintar-pintar saja memilih formasi kalian. Yang pengen buat meta baru ya silakan, yang ingin mengikuti meta lama ya silakan juga cuy ya. Oke, dan juga di sini gue masih inget cuy, kemarin gue sempat ngomong di bagian box ya, di bagian box yang dimana box kotak QR. Nah, gue kemarin tuh mau bahas ya mengenai jadwal banner juga sebenarnya. Tapi ternyata di sini katanya gue dapet info ya, itu kagak sama cuy, itu kagak sama. Setelah gue lihat dari tulisan tadi juga ternyata beda ya. Ini abis si Nel kan, abis si Noitora kan, Soulbook White Ezigo dan juga si Toshiro ya kemarin ya. Nah, setelah itu baru si Ulquiorra nih. Ini Ulquiorra benar ya jadwal Ulquiorra. Setelah Ulquiorra Grimmjow, benar Grimmjow. Nah, tapi di sini salah di sini. Nah, disalahnya di sini. Karena aturan si Fasto Lorde dulu baru si Zyfloro ya. Kalian bisa lihat ya, ini terbalik sih sebenarnya. Gua pikir sama ya. Nah, setelah itu Halibel bener, nah Baragan bener. Tapi di sini lah ada yang terbaliknya. Jadi ya apa ya? Jadi ternyata gua salah. Untung aja gua belum jelasin kemarin cuy ya. Setelah gua cari infonya ternyata benernya yang oke. Dan di sini juga gua bakal coba lagi ke pertarungan sekali, yang dimana gua bakal coba di tantangan ekstrim ya seperti biasa. Karena tantangan ekstrim ini gua masih ada dendam pribadi ya. Oh ya, satu lagi sebelum gua masuk ke tantangan ekstrim, kemarin gua sempat komen sih di Facebook ya, kalian juga mungkin sudah lihat di halaman ini gua di komunitas YouTube. Di situ semoga aja keluhan gua atau kata kalian si apa ya, Sarah ya, atau Sarah gua bisa diterima lah ya. Dan kalian juga ada yang request, bang tambah lagi coba untuk si Aizen ini kipas gitu kan. Tapi banyak juga yang komen kalau seandainya bener-bener difixin kayak gitu, takutnya ya katanya sih, takutnya banner sambar nanti kurang menarik katanya seperti itu sih ya. Tapi kalau seandainya bisa seperti itu, apa salahnya cuy? Kita malah bahagia sih para player sih, dipermudah gitu kan ya. Apa salahnya di kalau seandainya dipermudah gitu kan ya. Oke, gue bakal coba lagi cuy, semoga aja bisa lewat sini. Wah, ini diganti lagi nih kan, seringan banget sih diganti terus. Hade. Amarah berdarah. Swipon bahaya. Swipon bahaya adik-adik. Oh, Swipon udah turun amarahnya. Tahu gitu White Ezigo dong. Tahu gitu tadi gua attack White Ezigo, seriusan dah kagak bohong gua ya. Wah, salah sih gua. Salah langkah gua. Kagak kelihatan deh tadi ketutupan angka 2 soalnya.
Wah, bisa Ultimus lagi deh. Ini pasti ada yang mati sih di barisan belakang sih kayaknya. Kan, langsung mati kan? Gak masuk akal cuy, Gilbert ya gak masuk akal. Wait SC gue tau gitu, gue ke wait SC gue aja tadi. Ulang. Wah sekali lagi cuy, kosan deh gue pasti kalah. Berarti fix kita next time lagi aja cuy. Kita skip lagi jadi ya cuy. Wah parah sih. Kita ultimate gitu lagi. Oh masih ring. Pram. Si Soypon ini kena gak sih Soypon ini? Ah Soypon-nya sih bikin gue galau ini. Tuh kan ternyata berkurang juga sih Soypon kan. Kagak kelihatan ge, reseh. Lu reseh kalau lagi lapar. Oke, kita ajar-ajar dulu. Dem. Ini gak gue pakai si Urahara sengaja ya, buat nanti aja emang. Drum, wah mantap. Oke, mantap, kalian siap-siap yang mati semua di situ ya. Jangan-jangan gue yang mati siap-siap di sini malah. Soalnya musuh ultimate semua itu cuy. Wah parah sih. Ah, gue kalah sih kayak ini, bahaya sih. Iya kalah. Ini berarti fix gue ngesetak di sini sih, fix. Tunggu ulti orang V2 sih besok ya. Besok ulti orang V2 gue bakal B5 juga. Dadadadadam. Kena belenggu lagi sinyal gue. Badai. Bram. Belum selesai lagi. Iya. Bram, belum selesai lagi. Soypon. Buk, kena silent 3. Gilbert GGWP player ya. Buju buset. Ah. Oke, okay, dan gua kalah di sini cuy, dan gua kalah. Oke, okay, gua menyerah, gua keluar. Oke, okay, dan ternyata gua masih nge-stuck juga di bagian 4, 5, 7 ini cuy ya. Mantap, mantap. Oke, okay, mungkin cukup cuma ini aja pembahasan untuk limited banner UR ini. Semoga bermanfaat info dari gua. Dan kalau seandainya kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya kalian ada kritik dan saran untuk gua, langsung aja komen di kolom komentar. See you, thank you.